Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sertifikasi SMP IT Tarikin Ziyad pada tanggal 29 Oktober 2022 berjalan dengan baik. Apa itu tujuan sertifikasi? Tujuannya adalah untuk melihat hafalan anak-anak, apakah mereka sudah menghafal dengan lancar, dan juga terkait tajwid, yaitu makharijul hurufnya, matnya, gunnahnya, dan juga bacaan-bacaan gharibnya. Jadi lulus sertifikasi, kalau sudah dinyatakan lulus, insya Allah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, karena di situ akan dites kelancarannya dan juga tajwidnya. Dan saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, bagi yang sudah lulus, terus lanjutkan hafalannya ke hafalan selanjutnya, ke juz selanjutnya. Bagi yang belum lulus sertifikasi, sekali lagi, sabar, jangan putus asa, ulangi dan ulangi lagi. Sekali lagi, kegagalan itu awal daripada kesuksesan. Bagi mereka yang mau sabar dan mau mencari solusi dari hafalan tersebut, atau solusi kenapa saya ini tidak lulus, pastinya harus dimurojaah terus, karena hafalan itu harus dimurojaah. Itu pesan Bapak dari pesan Bapak untuk anak-anakku sekalian, hendaklah sabar dan terus dimurojaah. Ingat bahwa semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang didapat. Saya kira cukup dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.